Ini air sangat mengagumkan. Bisa dilihat begitu mandi, mandi terus nggak kotor-kotor. Airnya terus datang dari bawah. Inilah yang dibilang ice studio. Ini sebuah keajaiban yang harus kita tunjukkan dan harus kita seberluaskan biar kalau bisa semua orang dunia bisa mandi di sini. Biar bisa merasakan bahwa Tuhan itu sebenarnya memberikan sesuatu yang bagus ya dalam kehidupan kita. Secara khusus ada air di sini. Air ini bisa digunakan untuk mandi, bisa juga untuk minum. Memang kita bilang ya nggak layak, tetapi ya nyatanya airnya datang terus dalam arti bukan karena hujan, bukan karena diarahkan, tetapi ini keluar dari perbumi yang menjadi bagian daripada berkat yang melimpah buat kita umat manusia. Secara khusus ya pemerintah daerah harus sebenarnya mengembangkan lebih jauh, menyebarluaskan biar seluruh dunia tahu. Nah, kami harapkan juga ke pengelola geopark, manajer geopark, dan juga termasuk Kaldera Toba, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota harus memperhatikan bagaimana ke depan biar semua kehebatan, keajaiban yang ada yang sudah Tuhan berikan kepada kita menjadi sumber berkat, menjadi kesejahteraan dan kehidupan, dan masyarakat di sekitar ini akan dapat merasakan bagaimana berkat Tuhan itu melimpah melalui sumber daya alam yang diberikan kepada kita. Terima kasih. Oke, terima kasih. Wah, senang banget dah mandi di sini. Nangalian, maros tahu. Sehat. Sama naon nama tua, baru orang puluh tahun langsung lari. Wah, seger. Teku hilang nangali. Alay enak dimandiin. Ini bisa jadi tempat wisata ini buat orang-orang. Ini buat orang kampung ini, waduh, sangat betul-betul berkah dari Tuhan ini buat mereka ini. Menjadi harus tahu berterima kasih lah kepada Tuhan tentang air ini. Kalau kita ingat orang di air di kampung-kampung lain susah mencari air. Ini air, aduh, tumpah-tumpah, mana ada ikannya lagi, ikan yang di apakan orang Batak itu, apa namanya, ikan Batak, ada anak-anaknya, mata airnya masih masuk terus. Sebelumnya udah pernah mandi di mata air? Belum, saya pernah dulu di Syateri Pematang, nggak kayak begini banget, puas, gede banget mata airnya. Ya, terima kasih ya, thank you ya. Okay. Luar biasa permandiannya, sampai menembus ke pori-pori, sampai ke tulang-tulang, tapi jangan tulang yang di sana, tulang benaran yang di sini, sampai ke pori-pori. Ini nih geopark nih, geopark nih, datanglah ke sini.